Okay, hari ni kita jumpa si Ucirin. How much is this one? Can I get one? One? Si Ucirin. What it? Huh? What it? One, only one. Si Ucirin. Tengok si Ucirin. Tak pernah makan ni. Rajam ke? Memang buat hal lah aku ni. Kecil ni. Oh, okay, thank you. Okay guys, ni yang tadi kita nampak ni. Harga dia 500 gram $8. 8 kali 5, 40, RM80 sekilo lah. Landak laut. Jadi seekor ni $3. 3 kali 5, RM15. Biasa orang makan dekat kedai sushi lah. Jom kita tengok landak laut. Jadi kita ambil kita punya penyepit lah. Nak pegang tangan kan susah. Jadi cara dia, saya baca. Terus sekali kita kena benamkan dulu je ni. Kena buang dia patutnya. Oh, hidup eh. Dia tutup, dia menutup gigi dia. Gigi dia. Jadi apa akan laku, kita akan potong dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, rasanya kita nak keluarkan dia punya gigi dia. Okay, sudah mati. Jadi kita akan potong eh. Kita akan potong dia. Hancur. Yelah, first time buat, tak pernah buat eh. Okay, kita keluarkan. Kita belah dua, alamak, okay. Nampak tak? Hidup lagi nampak? Bergerak lagi, itu yang kita nak. Yang hitam tu tak boleh guna. Nampak, uni. Jadi, obviously uni dia dah mati. Jadi kita akan keluarkan lah. Keluarkan. Ambil seketul-seketul. Yang ni orang makan. Dia punya uni. Jadi kita cuci dia sikit. Nampak tak? Okay, kita cucikan dia. Ni orang kata rasa dia macam butter. Okay. Nampak yang tu? Nanti kita akan makan dia. Jadi RM15 dapat banyak ni je. RM15. Yang landak laut yang lain ni ada sikit-sikit lagi ni. Takpelah. Ini yang dah mati. Yang ni pastikan nak buang tu kita buang elok-elok lah. Nanti sakit orang kena. Okay, sekarang jom makan. Ini nak makan uni yang kita telah keluarkan tadi tu. Kita ambil nasi panas-panas. Lepas tu kita ada unagi eh. Unagi kabayaki. Unagi kabayaki. Yang kita taruh atas nasi panas-panas. Itu dia unagi kabayaki. Lepas kita ambil unagi tu, kita pun taruhlah kita punya uni ni. Terbaik weh. Ambil kau tu uni dan kabayaki. Unagi dan uni. Jadi unagi ni panas. Terbaik. So saya nak makan lah. Ni untuk saya punya lunch. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel saya ni.